Okay, halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang Mato. Okay, Pomo, jadi ini aku sama Jinet, sama Jesuan, nanti Ian juga bakal datang, Angel juga bareng kita di Watercom hari ini, okay? Kita barusan nyampe, tapi cuacanya agak hujan, tapi sebenarnya gak masalah karena kita tahu bakal basah, jadi gak masalah. Tapi satu hal yang sedikit menyedihkan adalah saya sudah sangat berlemak, sehingga mungkin kalau badan saya nggak kelihatan terlalu luas, mohon jangan dikagetkan, jangan kaget maksudnya, karena di Indonesia tiap hari makan kenyang tiap hari, sehingga wah ya kalau nggak ada timunan lemak kayaknya itu adalah fake, makannya bakal fake. Tapi aku benar-benar makan beneran sampai kenyang. Loh, di belakang kok ada maskotnya gini. Ya jadi kita bakal berenang, bentar lagi bakal masuk. Ini udah disambut sama maskotnya. Loh, ngono ya, pakai sunglass ya. Oke, jadi mari kita masuk. Ini bawa babi guling ini biasanya ini orang ini. Sam-sam rekah. Sam-sam rekah ini dibawa ini. Alat sabunnya. Aman ya? Terima kasih. Iya, mau top up. Mau top up berapa? Maksimal berapa? Weh, itu maksimal berapa, Mbak? Git berapa? Mau 1 juta atau 1,5 juta? Tergantung orangnya. Kalau makannya banyak bisa 2 juta. Mbak yang paling banyak pernah top up berapa, Mbak? Saya. Maksudnya orang, maksudnya di antara tamu yang datang, ha? 3 juta. 3 juta. Ya udah kita 1 juta aja. Yeah. Gitu. Maksudnya cuma tanya. Kita 1 juta dulu deh. Ini gelang 1 juta rupiah ini berarti ya. Tadaan. Mana magnetnya? Oh ini. Oke. Water bomb. Oke, kita tadi ditawari payung, terus aku Angel sama Jinet gak mau. Jangan pakai payung. Kamera. Oh, tapi bilangnya kamera. Oke lah, masuk akal. Kalau gitu masuk akal. Kalau gitu kita gak bisa bilang apa-apa ya, karena kamera. Oke, ini ada gazebo. Kita mendapatkan gazebo. Yuk, naik. Oh, ini. Jadi ada tempat penyimpanan. Wow, they even have a safe. Ya, wow. Oke, okay, kamera yang besar udah kita simpen situ. Soalnya Jesua juga harusnya main ya bersama kita. Dan pakai HP seharusnya cukup karena cukup terang. Nah ini waktunya kita minjem handuk. Jesua nggak pakai payung udah? Nggak ada kamera, nggak ada prioritas. Nggak ada ya, boleh ya berarti ya. Pinjem 4 handuk. Atas nama siapa bisa di follow? Oh maaf, Pak, saya kesusu. Atas nama siapa? Han Sol. Okay. Makasih banyak. B, how is it? The looks itself. Family-friendly. Looks good, right? Yeah, I like that there's a lot of nature, and then like it's a bit confusing if you don't know where to go, but the signs are very clear. Babe, they say you must eat, must makan nasi kuning. I just ate nasi kuning this morning, but of course I will eat. What else? How can you finish all these? Sungan, ada gazebo ini nyaman banget karena kita bisa tiduran kayak gini dan juga handuknya bisa ditaruh di sini. Ada gitu ada safety lockernya, nyaman banget. Oke, ini kita kayaknya mau mulai dari Lazy River dulu, muter-muter. Dan sekali lagi mohon jangan dinyerek meskipun saya sudah gemuk. I'll just put your pants ya. Kebanyakan makan makanan ini, ha? Oke, okay, kalau aku sandalnya nggak pakai nyekerai karena toh bakal basah. You ready, babe? Yeah. Let's go. Ah, jarinya. Ah. Oke, ini berikut ada satu orang dan dua orang yang bingung bawa HP atau tidak. You gonna bring phone? Dibawa. Mau bawa HP? Mereka titip. Iya kan bisa titip kan? Kemudian ambil lagi. Iya. Go up again. Enggak, kan dibawa sebelum naik. Saya percaya HP zaman sekarang itu udah bagus kualitasnya, mau Samsung, mau iPhone, merek apapun, kalau udah splash proof, waterproof, bisa rendaman 1,5 meter, harusnya aman pakai HP itu. Aku nggak ngeri, oke? Okay? I'm good. Jadi tak bawa, tak masukkan air, tak tunjukkan benar-benar se-ekstrim mungkin aku pakai HP kayak pakai kacang sungguhan. Oke, okay, jadi ini udah tak lepas semuanya. Atas juga udah tak lepas, sedangkan yang di belakang itu masih bingung bawa HP atau enggak. Tentu harus bawa HP lah, masa udah ke waterbomb enggak direkam ya toh. Dan waterbomb ini ya sungguhan, ini kualitas yang tinggi banget dibanding Korea pun menurutku lebih bagus, karena kalau kayak di Korea kan cuma bisa di musim panas, tapi kalau di sini Indonesia kan cuacanya selalu bagus sehingga bisa dipakai kayak setiap 1 tahun penuh itu sih dipakai, sehingga kualitasnya itu benar-benar kayak bagus banget. Jadi kalau misalnya follow-follow orang Indonesia tapi nggak pernah ke waterfall,
sia-sia banget, Ren. Jangan sampai ke luar negeri, ke waterparknya. Ke waterpom dulu, baru ke tempat lain, oke? Okay? Oke, okay, kita mulai dari lazy water. Kita perlu bawa satu tube ini ya. Woo! Yap. Aku makainya kayak gitu. Astaga, ini orang kok takut banget hatinya sama air. Ini loh, lihat ya. Direndam. Dan ini karena lazy river, semuanya kayak pada nyantai sini. Di belakang juga ada bulu seorang. Dan di sini, siswa enjoy. Oh, dan kalau bolo-bolo lihat aku slow motion, itu semua dari HP. Karena HP sama sekarang slow motionnya udah bagus banget. Mungkin mic-nya yang agak jelek kalau iPhone sini. Nah. Oh! Bisa pijit! Wow! Wow, jadi ini semua bisa dikasih, Bu? Atau cuma bisa kan? Semua bisa ya? Wow! Oh, oke deh, nanti kalau butuh saya balik, Mbak. Makasih banyak. Thank you. Oke, kita bakal main ini, main Super Bowl. Racing High. Yap, ini mainan yang bakal kita naiki. Super Bowl, jadi muter-muter gini, habis itu masuk lubang, keluar sana nanti ya, bawah. Oke, ini yang boomerang. Baik, Pak. Langsung masuk ya. Yang depan? Yang lebih ringan di depan. Saya, Pak. Oh, siapa lebih ringan? Wow, saya. Oh, ini. Oke. The lightest go in front. Push, Pak. Let's go! Let's go! Mungkin ada yang bilang, Mas, tapi kalau di waterpom gini nunggu, Mas, gak enaknya. Coba gak korek, musim panas semua datangnya barengan ngantrinya jauh lebih lama. Belum. Masuk depan sih. Oke, masuk depan. Well done. Oke, berikutnya boomerang. Let's go boomerang. Oke, berikutnya kita bakal naik yang slide, tapi yang naik mat, jadi yang pegangan itu ya. Oke, kita naik yang ini ya, Twin Race Mats. Wah, yang mat ini jujur aku is ngeri. Are you scared for the mat one just now? Oke, ini kayaknya kita mau ngambil yang orange yang ada di sebelahnya. Mari kita lihat dulu ya. Yang ini, yang orange ini. Wow. Banget aku bisa ngerasakan kayak aku ada airtime ya. How was it? It's okay. Hah. Ya, tapi Jeanette bilang ya ini enggak ngeri. Kalau menurutku sih ini ngerinya ada airtime ya. Jadi kayak satu aku yang ngeri yang green, yang hijau ini. Semua Smashdown 2.0 ini kayaknya serem. What do you think about Smashdown 2.0? I don't know, but I want to try the other ones first to get used to those. Sure. No, let's try Smashdown first then try the one. It's not fun already. No lah, it's fun. I want to try the one first. Ngeri aku bayangkan. Jadi lihatin kayak gini,
ceklong loh pantai, apa lantainya, dar langsung set. Jadi sekarang kayaknya aku sama Jinet bakal nyobain Smash Town. Ini yang paling ngeri kayaknya. Gimana Jess, yang pernah ngeri gak? Iya. Jadi kalau udah ngeri ya gak, satu kali aja, satu kali. Jangan sampai lupa rekod loh kalau ini. Kalau ini luka rekod, kamu tak lempar ke atas, sumpah. Oke, please jangan lupa rekod. Ngeri aku, oke? Ngeri banget aku. Not scary, man. It's okay. The opening was scary because you can see the bottom, but after it open, right, I cannot feel anything. Pas, ya. Sebenarnya ngerinya itu satu detik pertama, biji itu nggak ngeri, cuman satu detik pertamanya itu ngeri banget. Takut cuma sugesti. Wakanda forever. Takutnya masuk guesti ya? Satu kata, Smash Down. Wakanda forever. Wakanda forever aja, ya wis, gak usah banyak bicara. Wah, tapi jujur Smash Down ini kayak kalau udah naik Smash Down, kayak bangga. Kayak ada checklist yang harus naik, udah dicoret gitu kesannya. Jadi kayak, wah, kayak bener-bener melawan diri sendiri kesannya. Dan kayak merasa menang kalau udah berhasil. Jadi, please cobain Smash Down. Tapi kalau misalnya masih tingginya belum bisa, atau secara keamanan, secara kesehatan keamanan gak bisa, ya mohon jangan. Oke, ini kita mau grab a cup of coffee. Bayar ya mbak ya, ini ada ini. Weh, sama siapa di gelang? Han Sol. Saya scan sekarang ya. Betul ya? Oh, padahal nemu tadi 496 ya, sekarang. Terima kasih. Silakan dulu ya, nanti ya. Isi yang ngisi. Barusan dia bilang gak mau makan, tiba-tiba bilang ayo lihat makanannya. Enaknya di Bali itu satu, Jinet bisa pesan makanan sendiri soalnya cukup. Masnya di Jakarta juga bisa ya, cuman kayak kesannya di sini kan banyak bule, jadi kayak dia sendiri nggak merasa sungkan gitu. Oke. Okay. Yay, B. Yay. Kalamari. Ya, kalamari and fries ya. Thank you. Oh, sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Hi. How come eat ready straight away? We got 3 second rule. Jisoo mau makan udah, Jisoo mau makan. Pura-pura ambil kamera, padahal mau makan. Oke, ini ternyata kalamari itu udang tuh. Tak kira kalamari itu, apa? Brokoli. Oh, baru ngerti aku. Sotong. Ya, misalnya sotong. Oke, yang fantastic ini ternyata buat anak kecil, jadi kayaknya nggak usah. Aku dulu kayaknya takut banget naik ini. Kayaknya aku pernah nge-post di Instagram. Kalau ada tak post di sini ya. Dan keren ya di sini tuh lihat, bisa makan, bisa nyantai. Ini yang super pool tadi, bisa volley. Jadi kayak kesannya tuh enggak cuman main air, bisa bersantai-santai, bisa menikmati suasana kayak gini. Menyeramkan kah mas? Oh tentu tidak, cuma gelap doang. Oh cuma gelap doang. Not scary, just dark a bit. Oke. Hopefully. 3, 2, 1. Oke, kayaknya kita bakal nyoba pipeline-nya. Climax ini sama Smash Down agak mirip, cuman kalau climax itu diputer gitu kesannya. Oke, jadi kita ke pipeline. Pipeline? Coba yang ini, yang rasanya tuh.
Ini agak kerasan ya? Kedengaran gak? Oke, jadi kayak akhirnya udah naikin semua yang ngeri. Climax ini sama Smash Down agak beda. Smash Down itu lebih lurus, kalau yang ini lebih turun pertamanya lebih seret, habis itu baru ngelongong. Jadi kalau menurutku lebih beda kesannya, gak ada yang lebih takut, gak ada yang lebih mendingan. Dua-duanya sama-sama ngeri, agak beda kesannya. Kayak yang satu pedasnya lalapan, yang satu pedasnya sambal hijau kayak gini. Oke, ikan sardennya satu udah nyampe. Ngeri gak? A bit, yes. Sama Smash Down lebih ngeri mana? Sama apa? Smash Down. Sama, oke. Okay. Let's go eat. Oke, okay, kita mau makan, tapi katanya Joshua mau ngambil Smash Down sekali lagi ya, Joshua? Smackdown, Jess, dia mau ngambil Smash Down sekali lagi ya, Taya? Oh ya, let's go, Jess. Kita tunggu makan ya. Oh my God, ya terlemakku. Nah, ini ngomong-ngomong sama Angel. Kalau Angel bilangnya yang paling ngeri, ya paling ngeri yang Twin Racer yang pakai mat tadi. Kalau aku sih kayaknya sebenarnya Climax lebih ngeri dari Smash Down dikit kalau menurutku. Soalnya kalau Climax itu karena dia lurus ya, dia itu dibuat kayak agak curve gini. Tapi kalau Climax itu benar-benar lurus habis itu diangkat lagi. Ya, jadi kayak akselerasinya lebih cepat dikit menurutku. Dan yang paling seru kalau yang fun ya, enggak ngeri. Apa yang satunya boomerang? Oh enggak, boomerang yang paling menurutku asik. Kalau asik. The most exciting one. The first one we see. Oh, Super Bowl. Yeah, the one is fun. Jess yang mana? Apa? Smash Down ya, yang paling asik. Paling asik. Smash Down. Oke, kayak gitu. Jadi mari kita makan. Oke, Bobo. Jadi akhirnya udah beli makanan ini, beli banyak banget. Ada karedok, bakmi goreng, burger, quesadilla, taku. Dua tacos, sama pasta. Padahal kita tadi bilangnya nggak mau makan, you say you don't want to eat. Tapi kita pesan 7 makanan, jadi kita coba makanan di tempat renang ini kayak apa. Tapi nggak sih, kita nggak berdua, di sini ada Ian, ada Joshua sih sebenarnya yang mau makan tadi katanya. Kita pesankan sama Angel juga, try. Ini nggak tahu yang apa ini. Nice. Twice. How about your face? Jusnya buah ini. Enak. This is not Iwai Wana. Tadi pengen banget pesan bakmi katanya, soalnya kata enak. So nice. Nice? Kayak sasi ya. I like this. Wah, wah, kesannya enak. With the cheese, very nice. Sangat enak kesannya. I'm so for this. Wow. This is a lot of pasta. Wah, kesannya enak, sungguhnya. Wow. Kayak water bomb ini juga butuh satu hari lek mau menikmati. Wah. Nice. Which is nicer? Oh, bakmi nak mendingan ya. Coba aja pasta itu. It's so nice. Aku ini suka yang krim-krim kayak gini. You like it though? I like this. I don't think you like it. Kayaknya bakal enakan bakmi. I think this will be nice. I like it. The MSG taste so nice. My stuff. But I think you like that one more. Sa
sama enak ini. Boba very nice. Try this tareto. Mau coba? Tareto. The veggie? I try it. How is it? I like it. What ini Jinet tadi pesen kare kok. I like veggie. Nice. Boring. Masa? Kalau aku suka gado-gado ya. Satu dia kayak cuy lo dan. Ya aku tidak untuk. Abi. Wah. Ha. Wah. Good. What's the best? Pasta and mie. Kalau aku pribadi ngerekomendasiin bakmi sama quesadilla. Oke, sekarang tak makan biar yang lain juga bisa makan. Wow. Five nice. Kentangnya enak ya. Oh, burger enak kentangnya. Same as just now. Ah, really? There's some bite here. Oh, ada sambalnya enggak ya, Dok? So good. Oke, tak makan dulu. Makan. Saya yang mau nagih duit, Mbak. Weh, udah. Oh, enggak di sini. Oh, maaf, enggak bisa nagih ke Mbaknya. Nagih di luar. Ya, udah lah. Makasih, Mbak. Mari. Oke. Sorry, Pak. Oh iya, terima kasih. Hanso. Terima kasih. Ada 450. Ya. Selamat siang. Gak kaget. Kok gak kaget ya? Kok aneh? Good friend, say hi. Halo. Oke, kayaknya aku sih dikageti, penting menjawab. Aduh, kan? Seneng aja ya, aduh, oke. Bye. Dadah. Oke. Oke, Polo, jadi akhirnya udah selesai. Tadi maskotnya tak kageti, gak kaget. Jujur, aku pernah ke Waterboom ini sekitar 7 tahun yang lalu. Sama sekarang itu sama-sama menyenangkan. Kayak aku merasa jadi anak kecil kembali. Dan waterparknya ini bukan cuma sebatas ada air, tapi benar-benar kayak apa ya, ada bikin deg-degannya yang bikin lebih menarik lagi dan kayak apa ya, worth it banget gitu. How was it? This is my first time in many years, so it's been a good reliving of memories. And yeah, I will introduce it and recommend it to people who are in Bali, another must do activity. So please visit Waterboom. Dan menurutku ini sebenarnya waterboom ini orang tua pun bisa nyantai, bisa makan, anak-anaknya main, anak kecilnya berenang, ada kiddie zone. Jadi kayak kayaknya family friendly banget tempatnya sih. Kalau ke Bali bingung kemana, ini adalah satu hari aktivitas satu hari penuh yang wajib dikunjungi juga. Oke, Bobo, makasih sudah nonton dan jangan lupa untuk naik Smash Down. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yes, waterbomb lagi? Yes. Wes ngono tadi waktu tanya climax, ndak capek. Gimana, Jess? Climax. Seru. Ngopo ndak naik kok seru?